Itulah dia para pengunjung salah satu renang cepat si lumba-lumba yang dinamakan dengan fast swim dolphin. Kalau di awal tadi, saya sudah menjelaskan mengenai anatomi dari tubuh lumba-lumba. Dan di sini pun, kami akan memperlihatkan keunikan dari bagian tubuh mereka. Satu persatu, kali ini lumba-lumba akan memperlihatkan dengan cara bersentuhan seperti ini. Oke, inilah dia para pengunjung. Langsung saja pada semangat tepuk tangannya. Akhirnya dia salah satu kedekatan si lumba-lumba cara bersentuhan seperti tadi. Kali ini kembali keunikan yang lain akan diperlihatkan, dimulai dari mocong mereka. Pemainnya sudah menyiapkan beberapa buah lingkaran yang akan mencoba dimainkan oleh lumba-lumbanya. Dengan cara seperti apa? Langsung saja kita lihat bersama. Inilah dia, lingkaran dilempar, kemudian diputar-putar dengan cara seperti ini. Oke, saya berikan pada semangat tepuk tangannya. Boleh dikepok lagi semuanya. Jio lagi lihat atraksi lumba-lumba di Taman Safari. Lumba-lumbanya ya. Akhirnya kali ini tiga ekor lumba-lumbanya akan memperlihatkan salah satu gaya keseimbangannya. Jadi ya, satu, dua, tiga, langsung saja mendarat dalam keadaan masih memutar-mutarkan lingkarannya. Itulah dia para pengunjung, keunikan dari bagian moncong si lumba-lumba. Dan dari moncongnya, kali ini kita turun ke bawah sedikit. Lumba-lumba memiliki sepasang flipper. Kembali, keunikannya akan mencoba diperlihatkan. Pemainnya sudah menyiapkan beberapa buah bola basket yang akan mencoba dijepit menggunakan flippernya. Ini dia, bola dilempar, kemudian diraih dengan cara seperti ini. Kembali berikan semangat tepuk tangannya. Berenang lagi bawa bola. Nah, bisa berenang lagi kan. Dan kali ini si lumba-lumbanya mampu mengembalikan bolanya dengan sangat sopan sekali, dimulai dari lumba-lumba yang 11 tahun, Mas Joshua. Ini bolanya mah disusul sama lumba-lumba. Waduh, bolanya jatuh sebentar nih. Oke, disusul sama lumba-lumba yang bungsu. Oke, ini bolanya Oke, lumba-lumba yang dewasa. Itu dia para pengunjung, bagaimana keunikan yang terdapat di bagian flipper si lumba-lumba. Namun di sini juga perlu Anda ketahui bersama, lumba-lumba adalah satwa mamalia air yang sangat cerdas. Bahkan banyak para ahli menyatakan kecerdasan dari si lumba-lumba ini berada satu tingkat di atas kecerdasan simpanse dan juga orang utan. Di sini untuk membuktikan kecerdasan dari si lumba-lumba, kami akan mengajak Anda untuk bermain matematika. Betul sekali para pengunjung, salah satu dari Anda di sini boleh memberikan soal berupa penjumlahan, perkalian, pembagian, dan juga soal pengurangan. Namun tentunya jumlah maksimal yang boleh diberikan hanya 15 saja. Dan lumba-lumbanya akan mencoba menjawab soal yang diberikan dengan cara menepukkan ekornya di atas permukaan air. Kemudian satu tepukan ekor lumba-lumba kita hitung satu nilai ataupun satu angka. Nah sekarang dari sekian banyak pengunjung yang ada di sini, mungkin ada yang penasaran dengan kecerdasan si lumba-lumba. Boleh diangkat tangannya lalu berikan soalnya. Ada, silakan. Ada yang mau kasih soal buat lumba-lumba? Soalnya 6 dikali 2. Kali ini soal perkalian sudah didapat. Nah, Ibu, di sini ada 3 ekor lumba-lumba yang sudah siap menjawab. Ibunya bisa pilih mau yang mana? Yang tengah. Oke deh, langsung saja. Lumba-lumba yang bungsu di hadapan Mas Joshua mendapatkan kesempatan yang pertama. Ini dia soal perkalian. Silakan Mas Jo, berikan pengarahan. Nih, perhatikan. 6 dikali 2. Paham? Silakan dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeay.
kecerdasannya. Kali ini lumba-lumba kami akan memperlihatkan kekuatan yang terdapat di bagian ekornya. Seperti apa? Ini dia. Asik. Oke. Itu yang sebelah kamu yang gua bisa gani. Bisa mau duet katanya. Seperti apa duetnya? Ini dia. Siap-siap. Langsung. Terima kasih.